Kita orang kalau bekerja memang serius. Ha. Jadi masa rakam tu saya adalah orang yang tengah bekerja. Ha. Jadi saya macam mana siapa nak interview siapa? Tu tu perempuan tu, perempuan tu dalam mall tu. Bagaimana tu cerita idea nak hasilkan video yang nampak sangat bersahaja tapi sangat kelakar di mata follower dan juga netizen ni? Sebenarnya kita mulakan konten bukan konten komedi ataupun kelakar. Kita ada keluarkan konten awal-awal tu, konten yang berunsurkan motivasi dan juga nasihat lah. So bila jadikan konten, oh tak berapa dapat sambutan. Bila ni sedar yang sebenarnya kekuatan tu ada pada komedi dan juga jenaka ni? Kita tak sedar juga sebenarnya. Cara Manca ada nasihat. Dia buat video nasihat. Macam saya bagi motivasi. So rupanya memang saya perlukan motivasi. Saya patut nasihat di sini. Satu masa tu kita dekat IOI. Waktu tu sebelum buat konten Kaisar Lakonan, kita nak buat konten sosial eksperimen. Kita nak pergi interview orang awam ni. So tu tercetusnya video kita yang viral. Video battery percentage RM2. Waktu tu memang trend orang tanya battery percentage berapa? RM50. Ada follow saya tak? Contoh macam tu. Kalau ada follow, dia dapat dua kali ganda. Ramai orang reject lah, orang lagi-lagi yang kenapa? Sebab ramai cia tolong rakam kan. Kita orang kalau bekerja memang serius. Jadi masa rakam tu saya adalah orang yang tengah bekerja. Jadi saya macam mana siapa nak interview siapa? Tu tu perempuan tu, perempuan tu dalam mall tu. Saya pun ikut dia. Dia pun, "Kak, boleh interview?" Saya macam, "Kenapa? Muka kita orang kenapa?" So disebabkan kita tanya ramai orang, orang tak biasa. Sampailah bateri ramai ciarakan pun dah tinggal 2% lah. Waktu tu kita dah duduk dah. Dah give up lah. Dah give up. Sebenarnya kalau korang senang putus asa, jangan risau. Kita orang pun dah putus asa dah. Jadi dapat idea yang why not kita manfaatkan 2% ni punya bateri untuk jadikan sebagai sketsa je. Kita lakukan sama kita je. Idea tu pun spontan jugalah. Masa tu spontan.